yang human yang still support asing tadi mau good dia. Sebab dia buat apa pun dekat PJ lah. Oh bagus. Okay, satu kenyataan ni daripada pihak polis Bogor. Oh saya tak dapat lagi cerita tu, belum lagi. Mungkin ada dalam phone saya ke, saya tak diberitahu apa ni. Saya daripada Putrajaya tadi tak sempat terus berjumpa dengan apa ni. Tapi yakinlah ya, whatever saya kata tadi, kalau ada pun laporan, apa-apa laporan pun kita akan ambil tindakan. Hanya saya tidak mahu pihak polis ni terperangkap dengan mensensasikan. Kita lakukan dengan penuh apa ni, sikap penderian yang profesional. Kita tidak mahu akhirnya di akhir besok ada pihak yang sebenarnya teraniaya akibat daripada kerakusan tindak tanduk polis yang salahnya tadi. So arah siasatan mesti ditentukan dan hasilnya itu adil kepada semua pihak. Saya tak nak nanti kami terpesong ya, pasal sama-sama sonok ni, tidak. Saya tak bagi itu. Saya tidak mahu emosi atau sentimen mempengaruhi pegawai-pegawai saya di bawah. Tapi yakinlah proses siasatan itu berjalan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Siapa cakap polis tak mau tangkap dia? That's why I said, ya, dalam melaksanakan apa juga tindakan, ya, saya tak boleh berkongsi sama ada. Tetapi SOP-nya macam itulah. Dia akan dipanggil, bagi keterangan. Siapa juga yang menjadi, kita yakin jadi saksi kepada itu, kita akan kena pasti panggil jadi bagi keterangan. Tapi saya tak dapatlah nak berkongsi orang ni akan dipanggil, dah dipanggil, orang ni akan diambil dia punya itu. Tak. But yakinlah, tindakan SOP-nya tu sama. Nanti, wah, special betul kes ni. Ya. Kes. Sama je lah.